Tiga gambar. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Suara Syah dalam Kami Baini edisi Sabtu, di mana kita akan membincang satu lagi topik yang menarik untuk anda sama-sama bersantai di hujung minggu bersama keluarga. Baik, siaran ini dipancarkan menerusi saluran TDI 180 di Astro, dan petang ini kita akan membincang satu lagi topik yang menarik bertajuk hobi alat kawalan jauh. Banyak jenis alat kawalan jauh, yang mana satu kita bincangkan. Mari kita berkenalan dengan tetamu kita pada petang ini, yaitu Encik Zamzuri bin Din dan juga Encik Mark Dusty, yang penggemar permainan sukan ataupun permainan alat kawalan jauh. Untuk lebih tepat lagi, ini dia helikopter. Baik, assalamualaikum dan selamat datang ke Kami Baini, Zamzuri. Okay, boleh perkenalkan diri kepada penonton kita dan juga bagaimana timbulnya minat dalam permainan ini. Ya, jadi seorang terima kasih. Nama saya Zamzuri bin Din, asal daripada Papar, kampung Malang kecil. Sekarang ini saya tinggal di KKL. Dalam hal ini kira lama juga lah main benda ini kan, dalam mula tahun 2005 sampailah sekarang ini semakin aktif. Makin aktif ya. Bagi Encik Mark pula, mungkin asal dari mana dan bagaimana timbulnya? Nama saya Mark Dusty, asal dari Penampang, dan saya pun telah lama main alat kawalan ini sejak dari tahun 2004 nih. Sekarang sudah masuk 7 tahun sebenarnya. Ya, sudah 7 tahun. Jadi kalau kita dapat saksikan alat kawalan jauh untuk ini helikopter, dari segi kosnya bagaimana pula? Dia mungkin adalah satu permainan yang mempunyai kos yang tinggi. Jadi mungkin boleh cerita anggaran berapa kos yang perlu diperlukan. Contohnya yang kecil ya? Ya, di depan saya. Yang ini, kalau yang original Align punya, dia 1,400. 1,400. Itu kit, tanpa rima. Tanpa alat kawalannya. Helikopter saja 1,400. Kemudian kita kena baca manual, pasang, cek semua setting betul atau tidak, baru kita boleh test fly lah. Test fly, ya. Dan berapa masa diambil, Cik, untuk kita memasang semua komponen-komponen yang ada di helikopter ini? Bagi orang yang baru berkecimpung, contoh saya lah, contoh. Saya rasa kalau tidak orang tolong buatkan, mungkin ambil masa 1 bulan juga. Satu bulan pun belum tentu lah, belum tentu terbang. Ya. Tapi kalau macam kami dalam 1-2 hari siap sudah nih. Okay. So itu mungkin dari, bukan mungkin lagi, tapi itu yang pastinya dari segi pengalaman, dan kita sudah tahu di mana cara memasang itu akan memakan masa yang tidak begitu panjang. Dari segi adakah ia menggunakan bateri ataupun menggunakan tenaga yang lain untuk supaya helikopter ini boleh terbang? Untuk helikopter ni, khusus helikopter saya kan, kita ada dua jenis lah. Satu by bateri, dan satu lagi enjin nitro yang macam yang di bawah satu itu. Menggunakan minyak. Menggunakan minyak. Berapa lama ia boleh bertahan di udara? Agak-agak. Kalau bateri, 5 minit mungkin lah. 5 minit. Kalau paksa lagi, mungkin bateri dia pecah. Jadi dia mesti ada had yang tertentu. Mungkin dari segi ketinggian macam mana pula? Di sekitar kawasan mana yang boleh dimain dan ketinggian? Lebih bagus main di kawasan lapang lah, seperti padang bola. Tapi ada juga orang main di pantai, di beach kan, sebab dia luas sana. Kalau jatuh pun di laut, dia cakap tidak mahal. Macam itu ya? Ya. Jadi setakat ini, banyak lagi soalan yang akan kita tanya ya, berkaitan dengan hobi alat kawalan jauh ini. Apapun kita berehat seketika dan kita ikuti segmen Aktif Bar yang telah kami sediakan untuk anda. Jangan ke mana-mana, saksikan ini. Yeah, yeah, yeah.